aksi spontanitas kita ya, wartawan Jakarta. Kita menamakan diri jurnalis Hitam Jakarta. Ini beberapa hari gelombang aksi unjuk rasa telah membuat di data kami 10 wartawan menjadi korban kekerasan oknum petugas kepolisian. Sekitar 4 orang di depan gedung DPR saat aksi berlangsung selama 2 hari kemarin, dan 6 orang lagi di Makassar dan Jayapura. Nah, ini merupakan citra buruk ya bagi kepolisian. Yang kita khawatirkan adalah akan menjadi budaya yang bisa membawa keburukan juga bagi institusi Polri, karena yang mereka lakukan, mereka adalah penegak undang-undang, sementara profesi kita adalah yang dilindungi undang-undang. Jika mereka melakukan hal demikian terus-menerus, maka akan diadopsi dengan pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat luas. Artinya kita akan bekerja tanpa perlindungan dari siapapun. Nah, ini akan membahayakan bagi kaum wartawan dan juga masyarakat pada umumnya. Aksi kekerasan yang terjadi itu bukan cuma bisa dijerat dengan pasal KUHP ya, tapi juga undang-undang kebebasan pers. Harusnya pihak kepolisian sadar, setiap tahun, setiap momen, setiap aksi unjuk rasa, wartawan selalu jadi korban kekerasan. Maka di sini kita mendesak Kapolri untuk segera menyelidiki dan mengungkap para pelaku pengeroyokan dan perampasan alat pekerja milik wartawan. Demikian. Untuk segera mengeluarkan